Bagus ya, Ren ya. Halo, balik lagi ke channel aku kali ini. Kemarin aku beli jilbab bergo dari Instagram yang bernama Lozi Hijab. Dan satu lagi dari Dean. Tuh. Kemarin aku beli dua tempat karena aku penasaran lebih bagus yang Lozi atau yang Dean. Dari harga yang Lozi ini lebih mahal kalau nggak salah dari yang Dean. Cuma untuk kualitas aku nggak tahu. Nah, kita coba aja ya. Jadi dari Dean aku beli warnanya itu namanya ada golden-goldennya gitu. Terus ini warna silver dan ini warnanya mint. Dari yang kulihat kemarin di foto, mint ini tuh warnanya muda banget, ternyata di sini lebih tua. Terus yang ini dari Lozi Hijab. Kalau dari packaging, yang ini lebih memanjang dan ini lebih pendek. Tapi kita nggak tahu bergonya ini bentuknya panjang atau pendeknya sama. Kita cobain dulu ya. Yang ini aku nyobain yang dari Lozi Hijab. Yang ini mungkin maksudnya ini warnanya soft pink. Kita cobain aja. Nah, gimana menurut kalian? Ini tadi yang warnanya itu soft pink. Kalau menurut aku ini bukan soft pink. Ini malah warnanya agak kecoklatan gitu. Aku kan sebenarnya punya bergo. Kemarin aku beli bergonya tuh di Presti Hijab dari Ini Buna di Surabaya, beli online juga. Bergonya tuh enak. Coba kalau kalian mau lihat, kalian bisa lihat video aku yang lagi bikin burger. Nah, itu aku pakai bergonya si Presti Hijab Ini Buna. Kalau bergo yang kemarin aku beli, ininya nih enggak segede ini nih. Kita cobain warna lain ya. Nah, ini tuh warnanya lebih ke pink. Yang pertama tadi kayaknya warnanya itu nude pink kali ya. Dan ini soft pink. Tapi warnanya itu kayak warna apa ya namanya ya, aku lupa. Aku punya baju warnanya begini. Yang ini dari yang warna tadi lebih kecil. Tuh, kalian bisa lihat. Kalau menurut aku ini lebih nyaman dari yang tadi. Mungkin yang tadi bakal aku jahit di bagian lehernya biar nggak terlalu gede. Kita coba lagi yang warna soft nude. Oke. Tada! Ini yang warnanya soft nude. Soft nude ini dia lebih kecil. Ukuran jahitan di sininya hampir sama dengan warna soft pink. Dan warna ini tuh lebih gede banget dan akan aku jahit sepertinya. Sekarang kita cobain yang dari Dean, kita cobain ya. Nah, ini yang dari Dean yang warnanya mint. Kayaknya yang dari Dean lebih enak dari Lozi, padahal harganya tuh lebih mahalan Lozi daripada Dean. Aku lebih suka yang ini, lebih nyaman dan sepertinya lebih ringan. Cuma dia jahitannya berbeda ya. Kalau yang Dean jahitannya itu kecil kayak gini. Kalau yang Lozi jahitannya tuh gede. Kalau aku sih nggak ngaruh banget ya, yang penting enak dipakainya. Kita cobain warna lainnya si Dean. Nah, yang ini warnanya golden. Pokoknya ada goldennya. Kayaknya memang yang Dean ini lebih enak dari yang Lozi ya. Kita cobain warna terakhir itu warna silver. Yang terakhir ini warnanya silver dari Dean. Jadi menurut aku yang ketiga ini brandnya Dean semua
di bagian dan lehernya ini semua sama-sama enak dan sama gedenya. Sedangkan yang Lozi yang warna soft nude atau apa, ini lebih gede banget. Coba kita bandingin sama yang Dean. Nih, kalian bisa lihat kan, yang Lozi itu lebih panjang dari yang Dean. Aku lebih suka yang Dean kayaknya. Dan kayaknya yang paling bagus tuh warnanya yang ini. Di situ sih ditulisnya golden, cuma di sini tuh warnanya tuh kayak ke arah hijau. Kesimpulan aku, jadi aku lebih prefer bergonya Dean daripada bergonya Lozi, karena kalau bahan sih sebenarnya kurang lebih sama. Cuma kalau yang Dean ini dipakainya tuh lebih nyaman dan ininya tuh nggak gede banget. Sedangkan yang Lozi ini aku bingungnya dari 3 warna yang aku beli, yang satu warna ini gede banget. Aku nggak ngerti kenapa, dari salah produksi atau gimana dari Lozinya. Nah, sekian dulu review aku kali ini. Jadi semua itu tergantung selera teman-teman ya. Kalian mau pilih yang Lozi atau yang Dean? Kalau kalian penasaran, kalian boleh beli yang Lozi dan Dean buat perbandingan ya. Semoga review aku kali ini bisa membantu teman-teman yang dari kemarin bingung mencari bergo. Karena kan bergo itu banyak banget dijual di Shopee, di Instagram, cuma kita nggak tahu gimana kualitas bergonya. Kalau kalian mau beli, nanti aku bakal kasih linknya di description box. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalain notifikasinya, biar nanti kalian nggak ketinggalan video aku berikutnya. Assalamualaikum.